Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat semuanya. Hari ini kami sedang berada di kampus 4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu yang terletak di Kota Payakumbuh. Dan hari ini kita sedang bersama Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu Bapak Firdaus MHI, yang ingin mengukur bayang kiblat untuk pembangunan masjid di kampus 4 Payakumbuh ini. Dan besok merupakan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid di sini. Ya, bisa sama-sama kita saksikan proses untuk mengukur bayang kiblatnya. 296,3 prememori ya. Pra. Ini dia. Jadi apa di panjang pertama, panjang kedua di sana. Tarik bisa panjang tadi. Ya, kita sama-sama bisa menyaksikan proses pengukuran bayang kiblat yang dilakukan di kampus 4 Payakumbuh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada benang, Pak? Kalau jadi videoan dia dah pulang dah. Tadi. Ya, sama-sama kita saksikan. Ini merupakan proses pengukuran bayang kiblat. Tunya. Geser Mas itu, geser. Terus. Ah, nak geser ke lihat, lihat. Pas. Ya, letak bawah tu. Tuh. Basinya ke dalam tuh mer yang itu. Dan di bawah ke dalam mer yang keluar dari bawah tuh. Nah, tuh alurin tak basi-basi nak lurui itu. Nah, tuh oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini bersama tim dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan sekarang didampingi dosen senior Pak Sevin Rajuta, dosen senior Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Juga ada dari perwakilan dekan dan ada mahasiswa, ada ibul menentukan arah kiblat masjid di kampus M4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini adalah petunjuk arah kiblat dengan menggunakan kompas, pedoman praktis dan mudah menentukan arah kiblat dari Sabang sampai Merauke. Jadi wilayah Kota Payakumbuh, karena ini masih pusat Kota Payakumbuh ya, kita pakai
apanya ketentuannya cukup dengan itu saja. Ini salah satu menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas. Sebenarnya banyak cara lagi, bisa dengan sinar matahari, ada pula waktunya karena waktunya sudah lewat dan gunakan kompas. Jadi demikian untuk peletakan batu pertama, pedomannya nanti terserah bagi tim yang bekerja. Sudah kalau kita berjumpa diteruskan akan sampai ke Makkah Al-Karamah. Nah, itu aja agaknya, mudah-mudahan dengan menentukan arah kiblat ini pembangunan masjid berjalan dengan lancar, dan khusus kepada donatur ya, keluarga yang menyimpang dengan tulus, dimudahkan Allah rezekinya, dilipat gandakan pahalanya, dan masjid ini tentu digunakan untuk umat yang seluas-luasnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMSB, yes. UMSB. Yes. UMSB. Yes.